VIP 12 sih sekitar 38.000 diamond ya. Wow, banyak guys eventnya ya. Kalau ini bisa diambil guys. Dapat ciwi lagi. Ini keren nih. Ini SSR nih pasti. Udah bisa kita ambil. Mantap, kita dapat ciwi VIP 13. VIP 11. Aduh, nggak dapat guys. Ngindar cewek kayak gitu guys. Kita ultikan dulu guys. Belum bisa, belum bisa. Keren guys. Halo guys, kembali lagi di Animeku OP. Nah, konten kali ini guys, Animeku OP akan bermain game keren lagi guys. Yang mana game ini adalah game privat Vietnam. Dan yang lebih keren lagi guys ya, di sini giftnya tuh banyak, pre VIP 12 guys. Oke, sebelum kita ke review gamenya, alangkah baiknya nih guys ditekan tombol ini dulu guys ya, agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Naruto sih privat lainnya ya guys ya. Oke. Dan game keren banget ini, seperti di era-era dinasti warrior gitu guys, seperti di game PS2 atau PS3 ya kan. Oke, kita lihat guys ya fitur-fiturnya dulu guys. Di sini kita lihat, ini tempat gacha guys ya, tempat gacha kita dikasih sekitar 38.000 diamond ya, 35 juta koin, dan kita mendapat tenaga 54 ya. Yang lebih keren lagi itu VIP 12 guys. Nih dia VIP 12 ya. Terus kita lihat nih, kok eventnya cuma 2 ya. Wow, banyak guys eventnya ya. Bukan 2 aja, banyak di sini. Ada 1, 2. Kita yang centang-centang ini aja kita ambil ya. Ini apa ini? Ini sudah diambil. Kalau ini bisa diambil guys ya. Dapat cewek ya, fragment cewek waifu guys, gak tahu. Ini untuk gacha guys. Dan di sini kita sudah disodorkan VIP 13 guys ya. VIP 13. VIP 12, sorry. Oke. Kita lihat lagi. Ini bisa kita ambil. Bisa kita ambil. Bisa diambil. Ini nggak bisa. 1-2 doang yang bisa ya. Ini hari pertama, ini hari kedua guys. Jadi bisa diambil. Terus apa lagi nih? Nah, ini bisa diambil. Diamond juga. Ini apa ya? Ini apa guys? Ini seperti gift code ya mungkin. Oke, kalau ini nampaknya nggak bisa diambil ya. Tapi nanti kita otak-atik lagi. Ini nggak bisa, nggak bisa. Kalau tanda yen kayak gini itu nggak bisa diambil ya. Soalnya itu harus harus top up. Oke, kita ke sini. Nggak bisa. Eventnya nggak bisa ini guys. Kalau ini sudah ya, sudah guys. Ini bisa diambil ya, tapi harus naiki level dulu. Oke, tadi kita dapat apa aja sih, kita lihat ya. Ini ngebug ya? Ngebug guys, bentar kita bagusin. Nah, tadi karena kita ngebug, jadi kita akan memberitahu cara daftarnya ya guys ya. Pertama-tama kalian klik dulu yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Terus kalian taruh ID, password guys ya. Setelah itu ya, kalian klik yang di sini guys. Ya. Oke. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nanti seperti ini. Udah, kalian klik kanan lagi. Kalian masuk ke servernya ya guys ya. Dikarenakan ini game baru, ini masih server 0 guys. Baru tadi siang ya servernya. Oke, kita mainkan. Kita masuk. Tadi ngebug guys, jadi kita sudah masuk kembali. Nah, di sini kita bisa gacha guys ya. Kita mau gacha dulu. Bentar, ini VIP 12 bisa diambil. Bisa guys. Tuh, kita ambil ya. Tapi 2000 coy. 2000. Tapi dapat cewek guys. Dapat ciwi. Dapat ciwi lagi.
Ini keren nih. Ini SSR nih pasti. Ya, yang warna merah nih ya. Kita ambil ah. Kita ambil semua, guys. Ya, kita ambil semua wajib dari yang di sini dulu VIP. VIP 12 ya. Sudah bisa kita ambil. Mantap, kita dapat Ciwi VIP 13. VIP 11 dapat lagi. VIP 10. Nah, ini dia nih. Ini nampaknya keren nih, guys. Tuh, ya kan? Nampaknya keren, guys. Nampaknya SSR nih. Oke, ini SR nih nampaknya nih. Yang ungu-ungu nih SR, sedangkan yang kuning SSR ya. Harganya juga murah. Wih, dapat naga, cok. Ini apa nih naga apa ini? Bisa ditunggangi kah atau pet? Dapat ciwi lagi. Lumayan, guys ya. Lumayan. Oke, kita ambil lagi. Kita ambil lagi. Mantap jiwa, guys. Banyak nian gratisannya ya. Harganya pun murah. Habis. Habis, guys. Ya, habis ya. Kita cek lagi yang bisa diambil, kita ambil. Oh iya, kita mau gacha lah, guys. Gachanya kayak mana sih? Gachanya di mana? Oh, di sini, guys, gachanya, guys, ya. Di sini kita lihat. Oh, ini gratis. Ini gratis ya. Oh, ini gratis, guys. Dapat di Dio ya. Depannya dia ya. Saya lupa namanya, guys. Buang tau ya, buang tau sao. Tapi kalau bahasa bahasa Cina itu depannya D kalau nggak salah namanya, guys. Saya lupa. Dapat dia lagi, coy. Masih bisa satu kali lagi. Oke. Ini kita lihat dulu, guys. Ini dapat apa aja. Oh, ini yang utamanya dapat yang ini ya. Magic. Kita belum ada magic. Kalau yang ini. Oh, ini banyak nih. Ini banyak, guys. Satu. Dua. Lebih keren lagi, coy. Ambil yang mana ya? Yang ini aja lah, guys. Ya, ini lebih mahal loh. Ya kan, lebih mahal. Oke, kita ambil yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, dan 3. Semoga dapat ya. Semoga dapat, guys. Oh, gini dia tampilannya. Oh, dapat fragmennya doang. Anjir. Ah, cuma fragmennya doang, guys. 20 ya. Gak apa-apa. Kita putar lagi, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Please. Fragment doang. Ah, fragment lagi, guys. Fragmentnya aja, guys. Terus kalau dapat fragment itu berapa ya untuk bisa dipecahkan? Kita cek dulu, guys. Bentar. Kok dipecahkan, disatukan? Gimana cara ngelihatnya, guys? Barunya. Oh, ini, guys. 300, coy. Banyak banget 300. ada yang merah. Ada yang merah, cuy. Anjay, ada yang merah, cuy. Mantap, mantap, mantap. Ada yang ini UR ya. Ini UUUR nih, guys, kalau yang ini. Kuah Huang. Gila, seram, cuy. Seram, cuy, sumpah. Mantap ya. Oke, kita gacha lagi, guys. Kita gacha lagi ya. Ayo, dapat dong. Dapat 10 cuman. Cuma dapat itu doang, guys. Cuma dapat pecahan doang. Susah lah. Tapi gak apa-apa ya. Ayo, dapat lagi. Gak bisa langsung dapat ternyata, guys. Cuma pecahan doang ya. Tuh. Cuma pecahan doang. Tapi gak, lumayan, guys, dapat 20-20 lama-lama terkumpul juga. Dapat 10. Bagus. Oke, minimal dapatlah 1-1 gitu. Oke, kita gacha lagi. Dapat lumayan. Lumayan ya, dapat ya.
Kita harus ngumpulin 300, guys. Banyak banget. Tuh dapat di sini. Dapat lagi. Oke, lumayan. Dapat di sini. Dapat lagi. Dapat lagi. Oke, lumayan. Dapat, dapat lagi, dapat lagi, bagus. Dapat, bagus. Cuma dapat satu, guys. Oke, kita cek dulu, guys, ya. Sudah dapat berapa kita? Bagus, dapat lagi, mantap, mantap. Dapat tiga langsung. Kita cek dulu, guys. Sudah dapat berapa ini? Oh, ini sudah bisa diambil. Mantap ya. Satu hero. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi, guys. Kurang masih yang ini. Yang ini yang dicari, guys ya. Yang ini loh yang dicari, guys. Masih kurang, guys. Oke, kita gacha lagi. Kita gacha lagi. Oh, ini bisa diambil ya. Nanti, nanti, nanti. Yang penting kita fullkan yang kuning ya, yang kuning dulu kita fullkan. Bentar, 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 guys. Tadi ada sesuatu yang bisa ini ya, bisa digunakan, guys. Untuk up hero, kalau nggak salah ya. Mungkin ya. Coba kita ambil pakai ini. Gimana caranya ya? Oh, belum bisa ternyata, guys. Belum bisa ternyata. Oke lah, kita gacha lagi. Semoga dapat lagi, guys ya. 180 ya. 180. Please. Oke, 190. Dapat lagi. Ah, 190, guys. Ayo dong. Gak dapat, coy. Ah, gak dapat, guys. Padahal 10 lagi loh. Oke, 200, 210 ya. Sedikit lagi, ayo dong. Ayo dong, digeleng-geleng. Ayo, ah. Aduh, nggak dapat, guys. Terakhir ya. Terakhir, guys. Aduh, nggak dapat, guys. Aduh, oke, dapat 130 ya. Berarti kita cari 70 lagi, guys. 70 lagi ya. Masih bisa? Enggak. Enggak bisa lagi, guys. Oke. Kita cari 30 lagi sebenarnya, guys. Enggak apa-apa, nanti kita cari ya. Ini kita upgrade. Ini juga kita upgrade. Mantap, guys. Oh, level, ini level, guys. Oke, kita masuk formasi dulu. Gimana sih masuki formasi? Ini kita ambil dulu. Oh, ini bisa kita ambil, guys. Tuh, dapat ya. Dapat hero lagi. Dapat hero lagi. Dapat hero lagi. Oh, ini bisa kita up. Kelebihannya kita nge-up ya pakai duit, guys. Jadi enak. Kita up dulu ya semuanya, guys. Terus levelnya. Oh, levelnya level 13 maksimal. Ini juga kita maksimalkan levelnya. Oke, level 13 juga. Oh, ini bisa kita up, guys. Bintang 2, mantap. Mantap, guys. Terus mana lagi yang kita mainkan nih? Cewek lah. Cewek, guys, yang ini aja kita mainkan. Ya kan? Yang ini aja kita mainkan, guys. Tuh, kita up dulu, up lagi, kita banyak duit, guys. Sudah kuning, guys. Ya, bisa kuning ternyata, guys. Ternyata bisa di-up sampai merah juga bisa ternyata nanti, guys. Mungkin ya. Oh, ini jangan, jangan. Kita pakai di sini aja. Ini 100, coy, bukan 200 ya. 100 tapi nggak usah dipakai dulu lah.
Oke ya, selesai. Kita up dulu semuanya biar sakit. Biar sakit, jadi kita pakai tiga ini ya. Tiga karakter ini. Berarti yang kayak gini tuh bisa di-up, guys. Cewek ini juga bisa di-up nih. Coba kita up ya. Coba kita up, guys. Kita up, guys. Sampai kuning juga, coy. Ini up. Ini up semua, guys. Duitnya habis, coy. Duitnya habis. Jangan jangan lu, jangan dulu. Jangan dulu, guys. Duitnya habis. Oke. Berarti kita sudah dapat 3 SS ya, SSR ya. Kita ambil dulu yang ini. Kita kumpuli. Kumpuli lagi. Oke. Bagus. Ini apa ini? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ini event, event. Ah, eventnya pakai duit, anjir. Event gacha. Oh, ini yang enggak ya. Ini enggak juga. Oke, ini top up nih, event top up nih, banyak banget eventnya. Tapi yang top up ini guys ya. Walaupun ini free player, tapi juga diuntung juga kalau kalian pengen mendalam game ini, kalian bisa top up ya. Oke, kita masukkan timnya ini dan ini. Oh, nggak bisa yang ini guys. Nanti, nanti ya. Oke, begini cara bertarungnya ya, guys. Begini cara bertarungnya. Keren banget pokoknya. Oke, di sini kita bisa manual ya, ini manual. Tuh. Tuh, mantap kan? One hit, cok. Oke, ultinya kayak mana, Bang? Bentar, kita ngapain sih? Oke, gitu. Kok kayak gitu? Gitu guys. Mantap jiwa guys ya. Cara menghindarnya keren guys waktu dia. Tuh, waktu dia kayak gini, kita apa namanya? Kita menghindar ya. Ini kan untuk menghindar tuh. Ya kan, yang di sini untuk menghindar. Jadi menghindar itu kayak gitu guys. Dia waktu kayak gini dipukul, dia bakal memberikan refleks ya. Kalau di Naruto itu seperti Gai Sensei. Memantulkan serangan, guys. Mantap. Bukan sekedar dia menghindar ya, tapi dia menyerang, guys. Kita belum lihat ultinya, guys. Nanti kita lihat ultinya ya. Coba kita pakai yang ciwi, guys. Pakai yang ciwi ya. Ah, kalau menghindar cewek kayak gitu, guys. Kita ultikan dulu, guys. Belum bisa, belum bisa. Keren, guys. Ada lop-lop gitu ya. Kayak si siapa namanya? Kayak si Boa. Ke atas. Dan kita bisa tukar hero, guys. Tuh, kita tukar ya. Oke, kita akan ngelawan si Magic. Aduh, puyeng kita, guys. Kalau ini ngindarnya... Ini ya guys, yang ngindar itu mukul. Oke, mantap. Pecah, guys.
Oke, tewas guys ya. Enak pakai cewek guys daripada cowok. Enak pakai cewek ya. Tuh, gini guys cara bertarungnya ya. Gimana menurut kamu? Apakah game ini menarik ya? Komen di bawah guys ya. Dan jika pengen gamenya, langsung aja download di link deskripsi, oke? Terima kasih semuanya. Bye-bye. See you guys. Thank you.